Jalannya sudah tiba di Ternate. Jadi kita naik pesawat 4 jam dari Jakarta. Dan sekarang kita sudah ada di pelabuhan Dufa-Dufa Ternate. Sebentar lagi kita menunggu kapal untuk nyebrang ke Jailolo. Sudah sampai di Jailolo dan kita akan menuju ke hotel tempat kita menginap di pinggir pantai. Kita akan melihat budidaya rumput laut dan desa wisata Bobane Hena di Jailolo. Jalannya asik cuy. Datang ke pulau harus nyebur ke laut dan harus minum air kelapa. Susah coy, ternyata lebih enak minumnya ketimbang ngupasnya. Oke, minum coy. Gampang banget dia itu kok, kayak kok susah amat. Minum ya. Buena, cok. Banyak kayak gini. Melihat budidaya rumput laut di desa Bobanena. Ini tangganya ini perlu dipertanyakan, agak lurus. Teluk Rapa indah banget. Ini kita baru ada di penghujung ini, masih jauh di sana. Oh ya. Oh sampai di ujung sana? Iya. Ini mulai dibudidayakan tahun berapa, Pak? Tahun 2017. Jadi ini 20 hektar. Iya. Melibatkan berapa nelayan, Pak? Kita dalam satu kelompok itu ada 10 orang. Jadi sekarang sudah 7 kelompok yang sudah paten dan 2 kelompok baru penyimbangan ya. Nah, panennya berapa bulan sekali, Pak? Dia panennya 45 hari, 1,5 bulan. Dia bisa dalam satu kali panen 70 sampai 100 ton untuk seluruh area. Iya, untuk seluruh area. 20 hektar sekitar 70 sampai 100 ton. 100 ton. Di tengah lautan ini sinyal oke. Sinyal full. Jalannya asik coy. Ini tangganya hebat ini. Tangganya ya. Ini
Tangga ekstrim. Ekstrim banget. Bukannya miring. Ayo. Ikannya banyak, Pak. Hah? Saya akan menari tarian Legusalai di daerah Jailolo. Cantik apa ganteng? Kita lihat. Tarian ini kelihatannya gampang, tapi kalau dipraktekin susah. Pegel! Pegel coy, padahal cuma gini-gini.